Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah wali kota Surabaya dan saat ini Putri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk untuk menjadi Menteri Sosial. Kemudian yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu wakil gubernur DKI Jakarta, ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah, teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai reshuffle kabinet Jokowi, karena beberapa pekan kemarin, teman-teman, isu reshuffle ini telah menjadi perbincangan publik. Kapan presiden Jokowi akan mengumumkan? kabinet barunya hasil reshuffle karena dua menteri Jokowi ini ditangkap KPK yaitu Menteri KP Kelautan Perikanan Pak Edi Prabowo kemudian Menteri Sosial Juliari Batubara ini ditangkap KPK karena tersangkut persoalan korupsi maka ada dua kursi menteri yang kosong namun hari ini Presiden Jokowi sudah mengumumkan menteri-menteri barunya. Ternyata ada enam menteri teman-teman yang diumumkan Jokowi di sore hari ini. Dan mereka sudah dipanggil ke Istana Merdeka. Dan beberapa pembicaraan publik teman-teman bahwa Risma, Sandi ini akhirnya masuk juga dalam Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin untuk periode 2020 akhir ini sampai 2024 jadi efektifnya saya pikir ini akan kerja bagus di tahun 2021 sampai 2024. Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya mari kita baca satu berita dari Kumparan News, teman-teman. Jokowi umumkan 6 menteri baru, Risma hingga Sandiaga Uno. Nah, kita baca beritanya, teman-teman. Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet dalam konferensi pers yang digelar Jokowi secara virtual dari Istana Merdeka, Selasa 22 Desember 2020, Jokowi menjelaskan alasan mengapa ia melakukan reshuffle kabinet. Jadi hari ini, teman-teman, Presiden Jokowi mengumumkan terkait reshuffle kabinetnya. Sakuti pernyataan dari Jokowi, saya bersama-sama dengan Wapres ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Saya akan memperkenalkan satu persatu, kata Jokowi. Pertama yang diperkenalkan Jokowi adalah Tri Risma Harini alias Risma yang ditunjuk menjadi Mensos, yaitu Menteri Sosial, teman-teman, menggantikan Juliari Batubara yang sama-sama dari PDIP. Kemudian Jokowi memperkenalkan Sandiaga Uno. Beliau adalah dulu Wab DKI, Ketua HIPMI, saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab memimpin Kementerian Parekraf jelas Jokowi. Parekraf itu adalah pariwisata dan ekonomi kreatif, teman-teman. Jadi Menteri Pariwisata besok ini dipegang oleh Pak Sandiaga Uno. Selamat Pak Sandi, sekarang sudah bisa duduk di Kabinet Joko Widodo bersama juga mantan calon presidennya yaitu Pak Prabowo Subianto. Jadi persaingan di Pilpres 2019 kemarin ini dilupakan dan sekarang masuk bersama-sama di pemerintahan Jokowi. Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto sama-sama masuk dalam pemerintahan Jokowi. Jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Sandiaga Uno. Kemudian teman-teman Budi Gunadi Sadikin yang menjadi Menkes. Jadi, Terawan Agus Putranto ini memang diberhentikan oleh Presiden Jokowi dan diganti oleh Budi Gunadi Sadikin untuk menjadi Menteri Kesehatan, karena kalau kita melihat, teman-teman banyak sorotan publik mengenai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait penanganan pandemi virus Corona. Banyak menteri-menteri yang lain dilibatkan untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Jadi, seolah-olah. Agus Putranto ini kurang e, greget dalam penanganan pandemi virus corona. Sampai-sampai kemarin dalam rapat terbatas, anggaran Rp 75 triliun rupiah ini hanya terserap 1,53 persen. Jadi penyerapan anggaran ini terlalu kecil, sehingga ini disorot oleh Presiden Jokowi. Maka hari ini, teman-teman, Tarawan -teman, Agus Putranto memang harus melepas jabatan sebagai menteri kesehatan dan diberikan kepada Budi Gunadi Sadikin. Kemudian, Yakut Kolil Kumas akan menjadi menak untuk menggantikan Fahrul Rosi. Ini dari kalangan Nahdlatul Ulama, teman-teman, menjadi menteri agama menggantikan Fahrul Rosi. Sakutip pernyataan dari Jokowi yang keempat adalah Bapak Yakut Kolil Kumas. Beliau adalah tokoh Muslim, ketua GP Ansor. Dan akan kita beri tanggung jawab sebagai Menteri Agama, kata Jokowi. Ini kembali lagi ke Nahdlatul Ulama untuk Menteri Agamanya, teman-teman. Jadi, kalau yang lama-lama memang Menteri Agama ini dipegang oleh eh, dari kalangan Nahdlatul Ulama atau paling tidak dari P3, ini biasanya itu tetap. Tetapi, kalau kita melihat dari Pak Harto dulu, ini Muhammadiyah malah mendapatkan tempat menjadi Menteri Agama. Ini dulu di waktu Pak Harto, teman-teman. Kemudian kelima Wahyu Sakti Trenggono. Beliau sekarang ini Wamenhan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi menteri KP. Jadi Edi Prabowo ini yang mantan menteri KP ini digantikan oleh Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono. Dan kalau kita melihat Wahyu Sakti Trenggono ini kan e, menjadi orang kedua dari Kemenhan. Jadi pendamping dari Pak Prabowo ini Wahyu Sakti Tenggono. Jadi wakilnya Prabowo. Tetapi sekarang Wahyu Sakti Tenggono diambil Presiden Jokowi untuk diberi tugas menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Berarti di Pak Prabowo ini 01 mungkin akan diganti dengan yang lain, teman-teman. Terakhir Dubes RI untuk Amerika, M. Lutfi bakal menjadi mendak Menteri Perdagangan karena ini juga disorot teman-teman terkait Menteri Perdagangan ini yang performanya ini dilihat kurang memuaskan bagi Presiden Jokowi dan akhirnya hari ini diganti. Kemudian pernyataan Jokowi lagi teman-teman, beliau sebelumnya Kepala BKPM mendak Kemudian Duta Besar RI untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar RI untuk Amerika. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan, jelas Jokowi. Nah ini teman-teman, 6 -teman, Menteri baru di pemerintahan Jokowi. Dan memang kalau kita melihat, Menteri ini adalah pembantu Presiden. Sewaktu-waktu diganti harus siap. Karena jabatan Menteri ini adalah jabatan politik, bukan jabatan karir. Dan memang teman-teman, Menteri ini adalah pembantu Presiden. Jadi presiden sewaktu-waktu ini bisa mengganti menteri-menteri yang lama yang dianggap kurang performanya kurang baik. Dan ini bisa dilakukan pergantian oleh Presiden Jokowi karena memang menteri itu adalah hak prerogatif dari presiden. Maka kalau hari ini ada menteri yang dicopot ini adalah hal yang biasa. Kata Pak Ridwan Kamil kemarin, jabatan itu adalah amanah. Kapanpun diambil beliau juga siap. Jadi seperti itu teman-teman jiwa kesatria dari Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa jabatan itu amanah diganti dicopot kapanpun beliau siap. Termasuk juga di kementerian ini teman-teman. Jadi kalau menteri ini tidak siap dicopot maka jangan jadi menteri karena sewaktu-waktu presiden memerlukan ini bisa diganti menteri tersebut. Nah, itu teman-teman, terkait pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai menteri barunya. Ada beberapa wajah baru dan ada beberapa wajah lama yang hanya berganti tempat saja. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa menteri baru besok sudah harus mulai bekerja karena besok ternyata mau dilantik Presiden Jokowi. Jadi, prediksi kemarin bahwa reshuffle kabinet itu di Rabu Pon, ternyata Rabu Pon itu pelantikan teman-teman. Hari ini reshuffle besok pelantikan. Jadi pengumumannya hari ini tapi besok sudah dilantik Menteri Menteri Baru termasuk Burisma dan Sandiaga Uno. Jadi selamat juga kepada Pak Sandiaga Uno bisa kumpul lagi dengan Pak Prabowo Subianto. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, Bapak Bukti Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan.